Di Pulau Buru ada cara masak unik menggunakan uap rotan. Kali ini yang akan dimasak labu kuning atau walu. Gali 3 buah lubang di kedua sisi. 2 untuk mengubur buah labu kuning, satunya lagi untuk membuat api. Beri jarak antara lubang satu ke lubang lainnya tergantung dengan panjang rotan. Setelah ketiga lubang selesai, hubungkan antar sisi lubang dengan galian kecil untuk mengubur rotan sebagai media penghantar panasnya. Buat lagi 1 buah lubang untuk memasukkan ujung rotan ke dalam labu, sesuaikan ukurannya. Kubur labu yang sudah dibungkus daun pisang dan sisakan bagian lubang untuk memasukkan ujung rotan. Rotan mempunyai rongga pori-pori yang cukup banyak di dalamnya. Selain itu, rotan juga menyimpan cadangan air di dalam batang. Saat ujung rotan dipanaskan, maka uap panas akan menjalar dan masuk ke ujung lainnya. Nah, uap panas inilah yang akan mematangkan labu kuning dari dalam. Nah, kalau bungkusan daun dan tanah yang menutupi labu dan rotan berfungsi untuk menjaga supaya uap panas tidak keluar. Cara memasak seperti ini dilakukan nenek moyang masyarakat Maluku saat bertahan hidup di dalam hutan. Setelah 2 hingga 3 jam, labunya akan matang seperti dikukus. Gimana? Sedikit rumit, tapi perlu dicoba saat kepepet di hutan ya, Bolangers.